Warga dan petugas pemadam berupaya memecahkan kaca sebuah rumah untuk menyalurkan selang air demi memadamkan api yang membesar di dalam bagian rumah tersebut. Diduga adanya korsleting listrik di atap plafon, satu rumah yang sedang direnovasi di Jalan Peningkatan 1 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, kebakaran siang tadi. Api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh barang yang berada di dalam rumah tersebut. Sudah susah, nggak bisa selamatin. Langsung membakar semua. Saya mau selamatin barang kita juga nggak bisa. Langsung daripada kejebak di situ, Bang, kan nggak bisa keluar. Sempat gede, Bang, api, Bang? Iya, gede banget. Setelah menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews, melaporkan.